Jadi kita langsung ke pecah sekus. Halo teman-teman, ya jumpa lagi di channel saya di Baron The Adventure. Ya, hari ini kita mancing kembali, mancing di sungai. Ini posisinya di jalan ya, jadi ini tempat jalan orang ya. Jadi kita mancing di sungai ini dekat rumah ya teman-teman ya. Jangan salah, di sini banyak ikan wadernya. Ya, hujan gerimis ya. Jadi kita mancing hujan gerimis. Umpannya biasa teman-teman ya, jadi pakai umpan alami, umpan cacing tanah. Ini saya carinya tidak banyak ya. Jadi kalau mancing-mancing besar seperti ini ya, paling itu cuma 15 atau enggak 20. Ini cara masaknya, jadi jangan terlalu panjang, kalau terlalu panjang dia lepas. Awas cak ajung, dipanjangin lagi, dan panjangnya lepas lagi. Terlalu panjang ya, terlalu panjang lepas. Ikutan nih ya. Nah, banyak teman-teman. Nih ya, nih hasil mancing di sini nih. Nah, itu jembatan teman-teman, jadi itu jalan lalu orang. Nah, ini stepnya bagus ya. Nih banyak ikan wader di sini. Itu jalannya nembus ke sana. Jadi ini irigasi sungai. Ya teman-teman ya, kita telusurin aja. Jadi kita masih stay di sini ya. Tuh. Master wader. Nih ya. Nah, teman-teman, kita masih nunggu pancingan. Semoga aja ada tambah nih. Tetap. Daerahnya bagus. Tunggu boy, data terus. Mau bonyon dia. Oh, kelapa jatuh teman-teman. Ini bukan punya kita ya, ini punya sawah orang. Dia nggak boleh diambil. Ya, dikelilingi dengan lereng-lereng bukit-bukit yang ditanamin padi, ini membuat pemandangan tersendiri ya, bagus juga. Tuh, langit mendung, udah hujan dari tadi, kabur teman-teman. Tuh, ya, mancing di jembatan.
Ya teman-teman ya, pindah spot ya. Di saya bakalan pindah ke bawah sungai sana. Jadi tempatnya lumayan tidak terlalu jauh ya dari sini. Ya, ini masih perkotaan daerahnya. Itu sana teman-teman ya. Jadi kita tepat ke arah bawah sana. Jadi teman-teman ya, di sini daerahnya memang daerah persawahan dan mayoritas ikannya memang banyak ikan wader ya. Bagus ya tempatnya, sejuk lah ibaratnya ya. Jadi masih banyak daerah persawahan ini membuat udara tuh bersih seger gitu. Tuh teman-teman, jadi saya dapat tempat bagus ya. Jadi memang mancing liar ini susah-susah gampang begini teman-teman. Tuh mancing wader. Oh, belum ngiku ya. Nyangkut doo. Nyangkut ya teman-teman ya. Oke, kita pasang. Rada-rada susah gitu ya. Tetap harus hati-hati teman-teman. Oke, kita pancing di sana. Apakah ada? Biasanya di sini banyak ikan panjang atau ikan sili. Ah, nggak dapet teman-teman. Susah juga. Ini banyak semak belukar, ini ganggu sekali. Ah, dia kesana. Banting kesana, makan di sini gitu ya. Ya teman-teman ya, masih nyoba di spot ya, masih di spot mancing ya. Ini cacing kita ya, jadi kita masih taruh di sini, kita masih nyoba. Apakah kita pancingin lagi dulu ya, mungkin ini terlalu pendek, jadi saya bakal tarik dulu. Ini juga tarik dulu ini teman-teman. Jadi pada panjang kayak gini baru ditaruh lagi nih. Mungkin tempatnya kurang dalam, jadi memang perlu didalemin lagi ya. Coba aja. Biasanya ikannya ada ini teman-teman, cuman memang belum mau makan kayaknya ya. Jadi biarin aja dulu tempat seperti ini. Tuh kalau nggak dibikin kayak gini aja dulu nih. Ya, bisa biarin kayak gitu dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya dia ada pasti makan. Ya teman-teman ya, ini dapat satu strike ikan tanah ya teman-teman. Ini kameranya agak kabur. Wow. Step one, wake up, really gonna ride.
past the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Oke, teman-teman, dapat satu strike ikan tanah, lumayan, ikan wader ya. Ini spotnya, teman-teman. Itu spotnya ya. Jadi kita pancingnya di sini. Tuh, ya. Nah, saya bakalan pancing lagi, teman-teman. Mantap. Jadi nanti saya bakalan ganti airnya dulu. Meskipun baru 2 ya, tapi mantap juga. Nah, oke, teman-teman ya. Jadi saya bakal ganti airnya dulu. Oke, umpan berhasil kita pasang lagi, teman-teman. Jadi kita bakal lempar lagi ke spot ya. Tuh. Oke. Kita lempar dulu, teman-teman. Adek Kak Jum. Sebab ikannya masih ada, teman-teman. Jauh banget pasang. Sini aja dah. Tuh. Terlalu jauh. Dimakan, teman-teman, dimakan, dimakan. Itu dimakan tuh, nggak dapat. Gacangnya kan pel buah lagi. Gacangnya kan pel buah yang aku. Senja, oh iya. Hah?
sembuh. Jadi kita langsung ke cepet-cepet. Supaya